Sohor kini di media sosial adalah tren video berbentuk slow motion atau slow-mo sehingga menjadi perhatian setiap pengguna terutama di laman TikTok. Terbaru perkongsian istri kepada pelakon terkenal Syukri Yahya, Tia Adnan memuat naik sebuah rekaman tren tersebut menjadi tumpuan warganet. Menurut si video tersebut, pasangan suami istri itu sedang menaiki sebuah kendaraan seperti kereta kuda ketika bercuti di Lombok, Indonesia baru-baru ini. Dengan menggunakan lagu latar berjudul Rayuan Perempuan Gila nyanyian Nadine Amiza, Tia dan Syukri ternyata membuat tren tersebut dengan manis sekali. Malah video tersebut turut memaparkan kemesraan mereka sebagai suami istri sehingga ramai yang mencemburui aksi itu. Meninjau ke ruangan balas, rata-rata warganet memberi berbagai reaksi terhadap perkongsian video tersebut yang rata-ratanya memuji pelakon drama 7 Hari Mencintaiku dan istrinya itu. Sehingga artikel ini ditulis, video comel tersebut telah meraih lebih 3,4 juta tontonan dan lebih 275 ribu tanda suka. Untuk info, Syukri dan Tia mendirikan rumah tangga pada 20 November 2015 dan dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Aira, Amira, Amina, dan Malik, Mike Mikhail. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.